kitanya kemungkinan balik dengan Amanda Manopo, Billy Saputra. Orang-orang nggak tahu. Billy Saputra akhirnya buka suara soal kemungkinan kembali dengan aktris Amanda Manopo. Meskipun sudah putus, banyak netizen yang berharap Billy Saputra bisa kembali bersama dengan Amanda Manopo. Fans siapa lu apa sih sama Amanda? Bilman. Bilman, iya benar-benar Bilman. Bilman. Itu Bilman gimana kabarnya, Bang? Masih ada fans-fans sih. Masih ada? Walaupun kalian udah gak pacaran? Masih ada. Terus dia gak support siapa? Support kita dua-duanya. Oh, jadi kalau Manda ada AP dia nggak support, Abang ada AP dia nggak support gitu. Iya, masih ngejodoh-jodohin di sosial media, di Instagram gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau selagi hal-hal yang dalam podcast Milani Ricardo, Billy Saputra menceritakan penyebab kandasnya hubungan dengan Amanda Manopo. Mungkin memang udah bukan jalannya ya, kata Billy Saputra pada 7 Oktober 2021. Dikutip pikiran rakyat tasikmalaya.com dari kanal YouTube Melani Ricardo. Ditanya apakah sejak berpacaran dengan Amanda Manopo pemasukan bertambah, Billy Saputra menjawabnya dengan diplomatis. Sebenarnya gue berhubungan sama siapapun gak masalah, pasti ada aja rezeki gue, ujar Billy Saputra. Usai putus, adik dari Olga Saputra itu mengaku menjaga hubungan baik dengan Amanda Manopo. Baik-baik aja, tapi sebenarnya orang-orang nggak tahu apa yang terjadi, terang Billy Saputra. Billy juga menceritakan bahwa penggemar dia dan Amanda Manopo masih ada. Berarti balikan lagi dong, tanya Melani Ricardo. Enggak lah, sekarang dukung masing-masing aja, kata Billy Saputra. Kemudian Billy Saputra yang hingga kini masih melajang menyebutkan kriteria pendamping hidupnya. Cewek yang buat gue nyaman, bisa ngertiin, menerima apa adanya, yang pasti seiman dan sevisi, ungkap Billy Saputra. Selama ini dirinya selalu berpacaran dengan artis. Billy mengaku tidak memandang seseorang dari fisik dan hartanya. Gue bukan tipe orang yang lihat cantiknya atau uangnya. Uang bisa dicari, lanjut Billy Saputra. Belum mendapatkan pasangan yang cocok, Billy Saputra ditanya seberapa besar kemungkinan dia kembali pada Amanda Manopo. Gue gak bisa nentuin berapa persennya, yang penting gue jalanin apa yang harus dijalanin dalam hidup, ujar Billy Saputra. Menurutnya yang penting dirinya bisa bekerja dan berkarya sesuai passionnya. Orang mau berkata apa, gue gak peduli, pro dan kontra. Orang suka sama gue ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa, kata Billy Saputra. Selain Amanda Manopo, Billy Saputra juga sering dijodoh-jodohkan dengan artis lain. Gue kalau bikin konten bareng si A ya dijodoh-jodohin sama si A. Padahal gue kerja yang profesional, tegas Billy Saputra.